bisnes. Mungkin sekarang di musim pandemik, ada orang yang dah mula buka mata. Okay, mungkin sebelum ni just bekerja, tak pernah buat bisnes. Sekarang dah buka mata yang bisnes ni memang boleh buat duit kan? Tapi tak tahu nak buat bisnes apa. Tak tahu nak pilih bisnes yang mana. Jadi saya nak share tentang ciri-ciri bisnes yang kita boleh consider untuk kita mulakan bisnes. Okay, yang first kali, bila kita nak buat bisnes, kita kena pilih bisnes yang tak ikut trend. Okay, mungkin ada yang di kalangan kita suka jual benda viral. Sebenarnya tak salah pun kan kalau kita nak jual benda viral. Contohnya trend teh boba, contohnya kan. Okay, semua orang jual teh boba. Lepas tu dah habis trend teh boba, jual benda lain pula macam tu. Bila kita jual benda viral, kita akan banyaklah dapat sales masa tu kan. Tapi bila dah tak viral, kita terpaksa start dengan zero semula. Kita start dengan zero, lepas tu jual balik benda viral lain, dapat sales tinggi, dah habis trend, turun balik sales. Jadi macam sales tu naik turun, naik turun. Tapi kita perlukan income setiap bulan kan. Bila sales kita naik turun, maksudnya income tu naik turun. Jadi bila kita buat bisnes yang tak ikut trend, tak ada trend, income kita tu insyaAllah memang akan sentiasa naik ataupun tak turun lah kan. At least jangan rugi. Okay, bila kita buat bisnes yang tak ikut trend, walaupun macam sekarang ada pandemik ataupun tak ada pandemik, kita still boleh continue kita punya bisnes tu. Sebab bila kita buat bisnes tu, kita kena ingat kita akan keluarkan modal. Tak banyak pun, mungkin sikit kena keluarkan modal. Modal duit, modal tenaga. Takkanlah kita nak buat sikit, tengok dah terpaksa stop, dah terpaksa keluarkan duit lagi, terpaksa keluarkan tenaga lagi untuk start dari zero. So kita kena pilih bisnes yang tak ikut trend. Bisnes yang sentiasa boleh buat. Antaranya adalah bisnes yang niche, kesihatan, kecantikan. Sebab orang yang nak sihat ni, kita memang tak nak sakit kan. Ada tak yang rasa macam tak nak sihat kan? Orang cakap health is wealth. Memang orang akan sentiasa nak sihat. Kalau niche kecantikan pun, memang orang akan sentiasa nak cantik kan? Tambah-tambah zaman sekarang ni, memang kalau kita tengok budak-budak sekarang ni semua cantik lah, kalah lah kita kan. Memang trend ni adalah trend yang orang cakap tak ada musim. Tambah-tambah sekarang berada pada musim pandemik ni, vitamin ni memang orang, sebab orang dah mula ada kesedaran untuk ambil vitamin. So kalau nak buat, memang sangat sesuai ambil ini, kesihatan dan juga kecantikan. Okay, yang kedua, kalau nak buat bisnes, kita kena pilih bisnes yang scalable dan ada level. Sorry, saya stop sekejap. Boleh tak moderator tolong mutekan mic participants, sebab ada participants yang tak mute mic. Boleh ke? Okay, thank you. Okay, yang kedua, kita nak buat bisnes yang scalable dan ada leverage. Okay, bisnes yang scalable ni adalah bisnes yang boleh berkembang. Ada bisnes yang walaupun tuan dia tu, bos dia tu, owner dia memang dah all out, tapi bisnes dia tu tak boleh nak berkembang, susah nak berkembang. Mungkin kalau nak berkembang tu perlukan modal yang besar. Mungkin nak berkembang tu perlukan speciality lain. Susah nak berkembang. Jadi bila kita nak buat bisnes, kita kena consider bisnes yang boleh berkembang. Bisnes boleh berkembang maksudnya income kita pun berkembang lah kan. Sebab kita buat bisnes, kita nak income. Kalau kita buat bisnes, kita tak nak income, bukan bisnes lah maksudnya kan. So kita kena pilih bisnes yang scalable. Bila scalable ni boleh berkembang, satu lagi benda penting adalah bisnes tu boleh leverage. Boleh leverage tu maksudnya macam kita boleh agih-agihkan kerja tu kepada orang lain. Kalau macam bisnes tu tak boleh leverage, bila bisnes makin berkembang, kita akan makin sibuk, kita akan makin stres sebab semua benda kita kena buat. Tapi kalau bisnes tu boleh leverage, kita kayaknya macam boleh diagih-agihkan lah orang lain boleh buat juga. Kalau kita tak ada pun, benda tu still boleh ongoing, still boleh berkembang lah orang cakap, walaupun kita tak ada. So
penting untuk pilih bisnes yang scalable dan juga ada leverage supaya kita boleh, orang cakap boleh berkembang lah, smooth boleh berkembang. Bisnes yang kami akan share ni pun adalah bisnes yang kita memang boleh scalable dan juga boleh leverage. Sebab ada yang tahun lepas income bulanan masa tu RM300 je. Tahun ni income bulanan adalah RM20,000. RM300 dan RM20,000, orang rasa macam mana? Amazing kan? Semua orang boleh dapat peluang yang sama dalam bisnes yang kami akan share ni. Tak kisahlah baru join hari ni ke ataupun dah join 10 tahun lepas ke, semua orang ada peluang yang sama. Okay. Yang ketiga, ciri-ciri bisnes yang kita perlu consider kalau nak buat bisnes, kita kena cari bisnes yang ada return customer. Ada customer yang akan datang balik. Saya bagi contoh mudah. Contohnya kalau saya jual mesin basuh. Okay, saya jual mesin basuh. Customer saya tu mungkin saya tak tahu bila dia akan datang balik untuk beli mesin basuh. Mungkin 10 tahun lagi ke dia akan datang. Saya macam rumah kita sendirilah kan. Kita tak beli mesin basuh tiap tahun. Selalunya bertahun-tahun-tahun barulah kita akan tukar mesin basuh. Tu pun kita tak pergi kedai yang sama. Kita akan cari kedai yang ada sales. Kan? So return customer tu agak susah. Kalau kita jual produk, contohnya suplemen, skincare, benda ni akan habis. Suplemen orang akan makan, akan habis. So orang akan beli lagi. Skincare orang pakai, orang guna, habis. So orang beli lagi. Benda ni akan ada return customer. Tambah-tambah kita tak ada banyak masa setiap hari kan. Contohnya macam saya seorang yang berkerjaya dan juga saya punya 4 orang anak. Jadi kita, masa kita agak limited. Bila kita ada return customer, kita dapat jimatkan kita punya masa. Mungkin ada hari kita tak sempat nak cari new customer, tapi kita dah ada return customer yang akan setia membeli dengan kita. Dengan syarat kita kena sentiasa follow up lah kan. Okay, walaupun mungkin ada di kalangan kita yang suri rumah. Saya tahu suri rumah ni sebenarnya lagi sibuk daripada orang yang bekerja. Setuju tak? Sebab duduk rumah macam-macam orang cakap kerja yang tak habis lah kan. Dengan macam kita lah kalau macam orang kerja kan, hujung minggu tengok macam mana. Tak adalah macam banyak masa sangat kan. Macam tu juga kalau kita jadi suri rumah pun memang sibuk lah. Orang cakap tak kisahlah orang tu suri rumah ke, bekerja ke. Memang seorang memang akan sibuk. So kita kena cari, kita kena bijak. Cari bisnes yang akan ada return customer. Ada customer yang akan datang balik dekat kita. Kita buat bisnes yang benda yang consumable, yang akan habis, akan sentiasa ada lah return customer tu. Okay, yang keempat, ciri bisnes yang perlu kita consider untuk kita buat bisnes adalah kita kena jual produk. Produk ni kena cari produk yang berkualiti dan juga boleh bagi manfaat kepada orang lain. Okay, produk yang kalau kita nak jual produk kan, sebenarnya macam-macam jenis produk dekat luar sana. Macam orang cakap produk ni okay, boleh buat duit. Tapi kita kena tengoklah produk tu okay ke tak sebenarnya kan. Kalau macam kita jual produk tu tapi kita sendiri pun tak sanggup nak guna, agak-agak macam mana? Tak naklah macam tu kan. Kita jual produk yang kita pun akan jatuh cinta dengan produk tu. Okay, satu, produk tu boleh buat kita jatuh cinta, kita sendiri pun rasa nak guna. Satu lagi, produk tu kenalah selamat. Kita kena jual produk yang memang diyakini, kiranya tak ada efek. Sebab kita jual benda yang makan, jual suplemen, jadi kita tak nak memudaratkan orang lain. Okay, saya just share sikit lah, share sikit tentang suplemen yang kami buat ni, yang kami jual ni adalah suplemen yang kalau makan selama 20 tahun pun memang tak mendatangkan masalah. Malah tahap kesihatan lebih baik berbanding dengan orang yang ambil vitamin jenis lain dan juga berbanding dengan orang yang tak ambil vitamin. Okay, saya berani cakap macam tu sebab memang ada dalam jurnal. Dalam jurnal yang dipublish dalam nutrition journal. Nutrition journal ni, dia termasuk dalam high impact journal. Journal ni pun dia ada kelas-kelas dia tahu, dia ada kasta-kasta dia. Kalau nutrition journal ni, dia masuk dalam Q1. Q1 punya journal ni adalah kasta paling tinggi lah.
high impact journal lah. Kalau nak masuk nutrition journal tu, bukan calang-calang research lah yang boleh masuk. So produk ni memang masuk dalam nutrition journal. Kiranya memang boleh dipercayai. Saya memang bangga jual produk yang ada dalam nutrition journal. Kita tak jual produk yang mai ambil je, asal boleh dapat duit ke. Tak, kita jual produk yang memang kita yakin memang selamat. Bukan sekadar sebab makcik tu cakap okey je dia makan 10 tahun. Kita tak berdasarkan mulut macam tu je. Memang ada hitam putih lah, memang bertulis selamat. Sebab kita nak jual produk yang boleh bagi manfaat kepada orang lain, kan? Okey, yang kelima adalah kita nak bisnes yang boleh bantu kita untuk hidup senang di dunia dan juga di akhirat. Yalah, kita buat bisnes pun kita hidup dekat dunia ni bukannya lama pun, kan? So kita tak naklah jual produk yang tak elok ke apa. Lagipun kalau kita kalau kita jual produk yang tak elok, kita juga yang tidur tak lena malam, kan? So kita nak jual produk yang boleh bantu kita hidup senang di dunia dan di akhirat. Dan produk ni memang boleh bantu kita untuk capai segala impian kita, boleh bantu kita untuk capai berapa je income yang kita nak. Sebab benda ni memang dah ada bukti depan mata, sama ada kita nak RM100 sebulan ke, nak RM1,000 ke, nak RM50,000 ke, RM100,000 ke, memang ada bukti depan mata. Tak kisah berapa yang kita nak, memang kita boleh dapat dengan bisnes yang kami akan share nanti. So kalau anda nak buat bisnes, sedang tercari-cari nak buat bisnes apa, consider 5 poin yang saya share tadi. Saya just recap sebelum saya tamatkan saya punya session ni. 5 ciri untuk anda buat bisnes adalah bisnes yang tak ikut trend, bisnes yang scalable dan ada leverage, bisnes yang ada return customer, produk yang berkualiti dan boleh bagi manfaat kepada orang lain, dan bisnes yang boleh bantu kita untuk hidup senang di dunia dan di akhirat. Okay, kalau ada 5-5 ciri ni pada bisnes yang ni, saya harap anda boleh join kami, boleh sama-sama dengan kami, boleh buat income sama-sama. Sebab kita musim pandemik ni, saya tahu ramai yang cari income. So kita pilih bisnes yang the best lah. Okay, setakat tu sahaja. Okay, terima kasih.